Jadi kamu yang menggunakan baju AHKW. Jauh kemana saya? Ya bu. Kamu pikir membuat brand AH itu mudah? Etim gak boleh main kasar. Asia. Etim cinta damai. Asia. Pakai baju AHKW. Kamu pikir membuat brand AH AH? Kamu pikir membuat brand AH itu mudah? Presiden Asia kita berjuang membuat konten setiap hari susah payah kamu dengan gampangnya. Membuat ini menjadi KW dan menurunkan kualitas yang sudah susah payah presiden kita bangun selama ini. Maaf, Om. Saya menyesal, Om. Hari ini kamu menyesal. Tapi orang-orang seperti kamu di luar sana masih banyak yang terus tertang. Etim, kau boleh ngasih. Asyik. Etim, cinta damai. Asyik. Sebenarnya kita tidak ingin hal-hal seperti ini terjadi. Kita, presiden kita juga adalah orang yang bijaksana. Tapi, untuk hal ini sudah keterlaluan. Presiden kita sudah susah payah membangun brand ini bersama tim, dan di luar sana banyak orang-orang yang tidak menghargai dan tidak mengapresiasi. Mau saya minum, boleh saya cuma coba-coba, tapi menguntungkan banyak, Bang. Bakar aja. Kamu yakin kamu mau bakar? Ya? Bakar. Nanti kalau presiden kita lihat dia marah gimana? Bakar. Presiden kita cinta damai. Presiden kita orang-orang yang bijaksana. Iya. Asyik. Kita harus menghargai. Asyik. Perjuangan Pak Hatta. Asyik. Tapi ini adalah sebuah peringatan. Kami mohon dengan sangat. Kami segenap AH dan keluarga Etim bukan orang yang arogan. Ini hanya bagian dari komedi. Kita untuk mengingatkan orang-orang luar sana agar lebih menghargai dan mengapresiasi brand yang sudah susah payah dibangun oleh Bang Hatta. Jangan siang. Menurut lu yuk, ini jadi apa ya? Bakar! Kita bakar bajunya aja. Oh, ini juga? Jangan. Bajunya saya. Yo, please. Tim, kita ada main. Asyik. Cuma kita rajin taat beribadah. Asyik. Kita tidak boleh main kasar. Kamu tidak merasa disakiti kan? Jangan hukum saya, Bu. Kami tidak akan menyakitimu, tapi izinkan kami untuk membakar baju kawin. Ganteng orangnya. Iya. Masa ganteng banget pakai KW kan? Iya. Bang. Malu sama. Aduh, rambut sudah ikut-ikutin presiden kita. Kita rambut udah piring ikutin presiden lagi. Presiden AH pakai baju KW. Iya, Bang. Sih. Lu kira-kira kalau ketemu cewek-cewek cantik malu enggak pakai baju KW? Apa ke barang KW? Ganteng. Iya. Enggak ada duit, Bang. Hah? Enggak ada duit? Yeah, bilang dong. Asyik. 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 Kasih buka. Ya udah. Buka ya. Ini dikunci tangannya. Kita buka aja. Ingat. Kita suruh dulu. Suruh apa aja? Kita suruh. Jangan. Dia ngomong dulu janji. Janji. Janji dulu. Bilang depan kamera bilang. Asyik. Ini enggak boleh kasar. Asyik. Asyik. Bilang ke seluruh orang-orang yang mengkawekan AH, termasuk kamu juga salah satu orang, agar oknum-oknum ini segera berhenti. Cepat. Saya minta maaf karena membuat
brand AHKW karena saya sangat suka dengan Bang Atta. Iya, dia sangat memotivasi dan saya tidak punya duit untuk beli brand aslinya. Hah? Jadi harus lagi? Nah, enggak Bang! Oh juga, enggak juga sih. Tapi presiden marah kalau nggak kita kirim. Bakar aja ya. Bakar. Sebagai pembelajaran buat teman-teman di luar sana agar tidak menggunakan barang KW dan terus mensupport, mengapresiasi dan menghargai brand AH yang sudah susah payah dibangun sama Bang Atta. Karena memang kualitas kita di AH emang bagus banget, keren banget. Jadi sebenarnya malu banget kalau pakai barang KW. Bakar. Pasti. Itu. Kaki saya kinjek, Bang. A few moments later. Udah ya. Stop. Mulai hari ini. Janji? Janji, Bang. Siapa ini? Bakar aja. Sebelum kita bakar, kita kasih. Kita kasih apa? Etim yang baik. Iya. Etim itu etim orang yang baik hati. Baik-baik semuanya. Kita panggil dulu. Ageng! Jadi, Ageng ini andalan. Sebar, kau pakai ini kau buka dulu. Ini baru brand asli dari Sablona. Beda. Dari semuanya beda. Beda. Kau punya ini tipis, kau punya tipis. Oh, boleh main kasar. Asyang. Etim nggak suka main kasar. Asyang. Etim orangnya baik, maaf, sabar, asyang. Bijaksana. Oke. Pakai. Gimana? Gini kan udah ganteng, rambut mirip Bapak Presiden. Iya. Ini coba. Ganteng enggak? Coba teman-teman komen di kolom komentar, ganteng enggak pakai yang asli? Kira-kira teman-teman jangan kira-kira. Oke, teman-teman komen di kolom komentar bagusan mana? Pakai baju KW apa ori? Ori. Tulis di komentar. Udah pasti ori. Iyalah, bahan beda kok. Ya, buat saya, Bang. Ambil. Karena etim itu. Baik kan? Sudah jual produk KW dikasih lagi baju AH. Karena dia pelakunya. Mari kita bakar. Maksud saya bakar baju KW. Ayo kok ikut saya. Masih apa ya? Kok saya. Enggak, ntar dulu, kita tanya dulu. Tidak diapa-apain, cuma diinterogasi, dikasih baju AH. Padahal kamu sudah apa? Melakukan kesalahan besar kan? Iya, Bang. Tidak mengapresiasi dan menghargai karya Bang Atta. Oke? Ini pembelajaran buat teman-teman di luar sana yang suka mengkawekan AH ya. Ya, belilah barang yang ori. Tolong beli yang ori. Tolong beli yang ori. Tolong beli yang ori. Oke? Ini mohon maaf sebelumnya. Ya, yuk kita mohon maaf juga kepada netizen juga biar gak ada yang barbar. Mohon maaf kita yang AHKW terbakar, kita bakar. Terpaksa kita bakar, harus sebagai tanda kita protes kita sebagai kita tanda protes. Kami sebagai etim, etim sejati. Kami sebagai etim sejati protes. Protes. Langsung aja kita bakar. Langsung aja kita bakar. Ayo. Ayo juga. Biar kau lihat. Ayo. Kau pegang. Yo. AH penyabar. AH bijaksana. AH pemaaf. Oke. Tapi kau senang enggak hari ini? Senang ya? Senang. Kasih tahu dulu lagi sekali lagi. Ke teman-teman yang suka pakai produk KW, keren atau enggak? Aku keren enggak? Kasih tahu pakai produk. Tahan. Etim pemaaf. Etim pemaaf. Kan tadi suruh nanya, aku nanya di. Ya, coba kau kasih imbauan dulu buat teman-teman yang suka pakai barang KW. AH KW. Kasih. Etim pemaaf. Buat teman-teman yang suka pakai Senyum. Kasih senyum. Kan kau bahagia ini pakai baju ori sudah. Iya. Buat teman-teman yang suka pakai brand KW. Buang. Karena yang asli tuh
nyaman. Emang lebih bagus. Timbul. Timbul, bahan pun tebal. Iya, tebal, dingin. Dingin. Ini bedanya, tuh lihat. Jauh sekali. Jauh. Saya malu pakai brand KW. Ah, tepuk tangan dulu. Ya. Oke, kita bakar sudah ya. Bakar baju. Bakar dari itu. Wah, ambil satu posisi gaya pak buat ini thumbnail. Cepat. Maka dari itu kalian jangan pernah pakai barang KW. Ingat. Aku jangan YouTuber Indonesia, subscribernya sudah mencapai 13 juta. Semua pasti suka channel Bang Atta, mulai dari anak-anak sampai orang tua.